Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau unboxing lagi. Kali ini aku mau unboxing HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro yang kemarin kita pesen lewat aplikasi Shopee. Oke, sebelum menonton jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe ya. Thank you. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita buka. Oh ya, ini tuh kita beli HP ini udah hampir 1 bulan lebih ya teman-teman, tapi baru di review sekarang. So, jadi HP-nya udah kita pakai dan emang bagus banget HP ini, apalagi untuk para YouTuber-YouTuber pemula yang ngedit video atau foto, itu bagus banget pakai HP ini. Dan harganya itu kemarin kita pesen 3.800.000, lumayanlah sesuai dengan kualitas HP-nya ya. Oke, terus tonton video ini, jangan di skip ya teman-teman. Oke, jadi ini HP-nya dilapisi sama bubble wrap. Mari kita buka dulu ya guys. Di belakangnya udah ada keterangannya. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita buka HP-nya. Oke, jadi ini untuk memory slotnya ya, untuk buka memory slotnya. Terus juga ini udah dapet soft case-nya. Terus kemarin kita juga pesen HP-nya itu warna tropical green, cantik banget warnanya itu. Dan dia udah pakai Snapdragon 720, RAM-nya yang kita pesen ini 8GB dan memorinya 128GB. Kameranya pun 64MP, dia punya 4 kamera dan punya fungsinya masing-masing. Yang pertama itu kamera utama 64MP, yang kedua 8MP, yang ketiga 5MP, dan yang kedua ada 2MP. Tuh cantik banget ya warna tropical green-nya. Dia udah juga dapat soft case-nya. Ini udah kita pakai, guys. Jadi warnanya agak sedikit berubah dan juga dapat surat cintanya dari Xiaomi. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Oke, terima kasih. Dan juga kita udah dapat chargernya. Oke, jadi chargernya ini kapasitasnya 5020 mAh ya, jadi cepet banget ngecasnya. Wow. Oke teman-teman, langsung aja coba kita hidupin HP-nya ya. Tuh, ini slim banget sih HP-nya itu, lumayan cukup besar. Dia punya ukuran 6,67 inci ya, bagus banget deh pokoknya. Jadi kita langsung aja coba fotonya ya teman-teman. Biasanya ini aku pakai foto yang utama yang 64MP, jadi hasilnya itu emang beneran bagus banget, terang, jernih. Nanti aku lihat hasilnya ya guys. Tuh, jadi dia kalau diperbesar pun dia nggak pecah, jadi emang beneran yang memang hobi foto, video, ini tuh HP ini tuh bagus banget, Redmi Note 9 Pro. Kita coba foto lagi ya teman-teman. Tuh hasilnya kan bagus banget menurut aku ya, karena jernih fotonya itu, nggak kabur gitu, terang.
Dan di situ juga banyak ya, ada yang potret, ada yang malam hari, ada yang panorama, ada yang pro, banyak banget pilihan di situ dan punya kegunaannya masing-masing juga. Oke guys, kita coba main gamenya ya. Oke, kita coba gamenya. Oke, kita coba lagi permainan yang lain ya guys. Tuh. Ini. Tuh. Oke, kita main lagi. Wow, kalah guys. Mungkin segitu aja review dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Oke, thank you. Bagus lah, Umi. Bagus.